Nah, untuk penarikannya sudah berhasil masuk ke saldo dana saya sebesar Rp500.000 hanya dalam waktu 7 jam saja ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Uba Ceking. Di video kali ini saya akan share cara mendapatkan uang dari internet tanpa modal, tanpa deposit, tanpa perlu mengundang teman, dan tentunya sudah terbukti membayar ya. Di video ini juga saya akan melakukan live withdraw sebesar Rp500.000. Ini withdraw saya yang lebih atau yang hampir 30 ya, yang ke-30-an untuk withdraw saya. Nah, sebelum kita membahas untuk caranya, alangkah baiknya saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng terlebih dahulu. Karena di channel ini kita akan selalu membahas tentang aplikasi penghasil uang dan cara mendapatkan uang dari HP dan juga internet. Nah, buat kalian yang mau main aplikasi ini atau mau main di situs ini, bisa klik link di deskripsi untuk langsung menuju halaman pendaftarannya. Nah, ini dia untuk halaman pendaftarannya. Untuk mengisinya gampang banget. Di sini yang pertama isikan nama pendek kalian. Lalu isikan nama panjang kalian atau nama belakang kalian, ini nama depan, ini nama belakang. Lalu username kalian, silahkan diisi yang mudah kalian ingat. Lalu di sini email, emailnya harus yang aktif ya teman-teman. Lalu di sini masukkan password yang ingin kalian buat, lalu masukkan ulang password. Dan di sini country ya, silahkan pilih negara kalian. Dan di sini silahkan masukkan untuk saya bukan robotnya di checklist ya. Dan di sini untuk negaranya banyak banget ya, bisa dilihat. Kalian bisa klik saja sesuai negara kalian. Kalau Indonesia, silahkan Indonesia. Kalau semuanya sudah terisi, silahkan klik saja submit, teman-teman ya, seperti itu. Setelah berhasil mendaftar, maka untuk tampilannya akan seperti ini ya. Yang pertama di sini bisa kalian lihat keseimbangan atau jumlah saldo total kalian ya, atau jumlah saldo totalnya. Dan di sini adalah penghasilan bulan ini dan juga lain-lainnya, teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini kalau dirupiahkan 38 dolar sekian itu sekitar 500 ribuan lebih, dan nanti akan kita withdraw juga di video ini di belakang ya. Dicek saja apakah terbukti membayar, karena memang aplikasi ini sudah terbukti membayar. Saya sudah sekitar 30-an kali withdraw di aplikasi ini atau di situs ini. Nah, untuk cara mainnya gampang banget. Di sini kita bekerja ya, bukan kita main asal-asalan, tapi di sini sama halnya kita bekerja, kita mendapatkan iklan dan kita mendapatkan uang ya. Kita punya iklan dan kita mendapatkan uang. Nah, untuk caranya di sini yang pertama kalian silahkan untuk mengupload sesuatu ke Google Drive ya, file download atau file yang bisa kalian lihat ya. Meskipun tidak file sebenarnya bisa, hanya masukkan link ke sini. Dan nanti saat ada orang yang memasukkan linknya, maka kita akan mendapatkan uang teman-teman. Untuk contohnya yang pertama di sini saya akan masuk dulu ke Google Drive teman-teman ya. Di sini saya akan masuk ke Google Drive seperti ini. Lalu di sini saya ambil satu file ya, di sini CryptoTab, saya salin link saja seperti ini ya. Lalu saya kembali ke aplikasi ini. Nah, nanti setelah diambil linknya, lalu kalian pergi ke yang menu tengah ini yang gambar rantai teman-teman ya. Lalu di sini ada masukkan URL di sini, kalian klik saja dan di sini langsung tempel teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini untuk URL-nya menjadi panjang, ini panjang banget URL dari Google Drive ini, panjang. Dan si save link ini adalah bisa memperpendek URL sekaligus mendapatkan uang gitu ya. Caranya kita klik saja yang gambar rantai lagi, setelah dimasukkan kita klik saja gambar rantai lagi yang di sampingnya. Nah, maka akan keluar semawur seperti ini ya. Lalu kita salin saja untuk semawurnya seperti ini, lalu kita salin dan kita bisa bagikan ke teman-teman kita atau ke siapapun itu ya. Terutama buat yang punya YouTube, blog ataupun Instagram dan lain-lain yang mempunyai banyak followers. Ini kalian akan sangat efektif dan sangat cepat untuk mendapatkan uangnya, teman-teman, seperti itu. Nah, setelah kalian membagikan linknya di semawur ini, nanti saat ada orang yang masuk ke link semawur kita untuk mengakses file kita ya, file yang kita bagikan di sini, maka orang tersebut atau si yang akan mendownload atau si yang akan masuk ke link kita akan mendapatkan iklan terlebih dahulu atau akan dimasukkan captcha terlebih dahulu. Nanti setelah orangnya memasukkan captcha atau menyelesaikan captchanya, maka kalian akan mendapatkan uang. Nah, di sini berapa sih untuk per kliknya? Per kliknya kalian itu saja, ini CPM-nya $5.20 teman-teman ya untuk saat ini. $5.20 per CPM-nya atau per 1000 kliknya. Jadi kalau per satu kliknya sekitar 150-an rupiah teman-teman ya, seperti itu.
Nah, setelah kalian membagikan link kalian, lalu selang beberapa minggu mungkin kalian ingin membagikan link yang sama lagi, itu jangan khawatir karena linknya masih tersimpan di aplikasi ini atau di save linkku ini, teman-teman ya. Untuk cara melihatnya atau cara mengambilnya kembali, kalian klik saja yang titik 3 di atas ya, garis 3 di samping sebelah kiri bawah, kita klik saja. Lalu di sini ada beberapa menu, ada dashboard, menarik, tautan saya, dan lain-lain, teman-teman ya. Di sini untuk melihatnya kita klik ke tautan saya ya, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini bisa kalian ambil lagi untuk link kalian ya, ini link yang barusan saya buat, teman-teman ya. Jadi kalian silahkan diklik saja atau di ini saja, disalin lagi saja ini link yang barunya, teman-teman. Di sini saya mempunyai beberapa link ya, sampai 4 halaman di sini. Makanya pendapatan lebih banyak karena lebih banyak file yang dibagikan, teman, seperti itu. Lalu untuk withdraw-nya di sini kalian bisa klik di menu yang bawah sebelah kanan, teman-teman ya, yang di sini bisa lihat. Nah, yang itu yang gambar logo dolar, mungkin ceritanya ya, pokoknya yang gambar kotak bertumpuk, bisa withdraw di sana ataupun di sini. Dan di sini kita bisa pergi ke menarik, teman-teman ya. Di sini ada yang menarik. Kita bisa klik saja untuk yang menariknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk minimal withdraw di sini adalah Rp50.000 atau 3,7 dolar sekian, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk saya saat ini, saldo saya saat ini 38 dolar atau Rp516.000. Lalu di sini untuk pendapatan total saya yang sudah saya withdraw ya adalah Rp22.765.000 dari sini. Dan di sini untuk semuanya adalah 204 dolar, teman-teman. Nah, di sini kita ke bawah ya untuk melihat histori penarikan saya, teman-teman. Di sini untuk histori penarikannya bisa kita lihat untuk withdraw saya sebelumnya. Di sini adalah jumlah totalnya 14 dolar atau Rp200.000 ya ke dana. Lalu pada tanggalnya tanggal segini, teman-teman, 21 bulan 9 ya. Jadi baru kemarin. Dan di sini juga ke dana juga saya withdraw ke dana juga. Di sini 7 dolar ini 100.000, teman-teman ya. Lalu di sini juga ada yang 14 dolar, 200.000, 100.000 lagi, 150.000 ini ke GoPay, teman-teman ya, 3 kali. Dan juga di sini seterusnya banyak banget, teman-teman. Bahkan di sini sampai withdraw saya 3 halaman, teman-teman ya, karena memang di sini saya withdraw sudah sekitar 30-an withdraw, teman-teman, kurang lebihnya ya seperti itu. Bisa lihat ke GoPay. Dan di sini statusnya bisa kita lihat juga ya, menyelesaikan, statusnya semuanya menyelesaikan, teman-teman ya, seperti itu. Jadi aplikasi ini benar-benar terbukti membayar. Dan untuk withdraw kalian bisa ke bank, PayPal, Pulsa, OVO, GoPay, dan juga Dana. Dan langsungnya kita melakukan withdraw, kita klik yang di samping pojok kanan, teman-teman ya, sebelah bawah. Lalu di sini ada jumlah nominal yang bisa kita withdraw, yaitu 3,7 dolar atau 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, dan 500.000 ya. Yang 500.000 ini 37 dolar dan di sini saya mempunyai 38 dolar. Lalu kita klik saja yang akan kita withdraw, di sini Rp500.000. Oh, di sini untuk mengganti nomor penarikan bisa kalian klik di sini ya, karena banyak sekali yang mau mengganti nomor penarikan atau mengganti metode penarikan, contohnya dari Dana ke GoPay dan juga lain-lain, teman-teman, seperti itu. Pokoknya untuk mengganti penarikannya. Lalu setelah kalian klik jumlah yang mau kalian withdraw, di sini kita klik saja menarik, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini untuk penarikan Anda telah diminta dan sedang ditinjau. Lalu di sini saldonya sudah dipotong juga ya, teman-teman. Dan kita bisa lihat juga ke bawah untuk historinya, dan kita geser ke sebelah sini ya. Nah, di sini untuk statusnya masih tertunda karena memang uangnya belum masuk ya. Kita harus menunggu dulu beberapa saat agar masuk. Nah, di sini juga ada email yang masuk untuk request penarikannya. Dan di sini kita tinggal menunggu saja sampai uangnya masuk. Berapa lama sih di sini? Tinggal lama ya, hanya hitungan menit, jam, atau paling lama itu cuma 3 hari ya. Cuma biasanya hanya hitungan menit atau jam saja uangnya sudah sampai. Dan kita bisa cut dulu videonya sekarang sampai uangnya masuk ke rekening saya ya. Dan di sini kita lihat dulu untuk jamnya saat ini. Nah, untuk jamnya sekarang adalah jam 6.27, jadi setengah 7 pagi untuk tanggalnya tanggal 27 bulan September, teman-teman, 2021. Jadi kita cut dulu di jam 6.27, teman, agar kita tahu berapa lama untuk sampainya.
A few moments later. Nah, untuk penarikannya sudah berhasil masuk ke saldo dana saya sebesar Rp500.000 hanya dalam waktu 7 jam saja ya teman-teman. Kemarin di sini saya withdraw jam 6:30, teman-teman, 6:30 saya lupa lagi, jam 6:15 ya kalau tidak salah. Dan di sini sampainya itu jam 13:55 ya, untuk tanggalnya sama tanggal 27, teman-teman, seperti ini bisa lihat di sini. Dan jamnya 13:55, jadi sekitar dari jam 6 atau jam 6:15 mungkinnya saya lupa lagi atau 6:30. Itu hanya sekitar 7 atau 8 jam saja ya, sampai jam 2. Jadi untuk penarikannya sangat cepat sekali. Dan kita bisa lihat juga di aplikasi ininya, teman-teman, ini aplikasi Saplinko-nya untuk historinya juga. Nah, di sini untuk historinya kita klik saja ke menarik ya. Oke, dan di sini kita lihat historinya ya. Ini $37 yang kita withdraw paling atas dan kita geser. Nah, di sini statusnya sudah berubah ya menjadi menyelesaikan. Kan mana seperti itu. Jadi sudah sangat terbukti membayar sangat legit per minggu ya. Dan di sini kemarin saya withdraw tanggal 21 sebesar 200.000 rupiah ya teman. Nah, di sini untuk tanggal 27 jadi hanya satu minggu sekali ya saya bisa melakukan withdraw di atas 200.000 rupiah. Namanya seperti itu. Oke. Okay. Cukup sekian dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, teman-teman, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng pada channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like juga. Oke, cukup sekian dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.